Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Hari ini aku mau petikin buah singkepur atau biasa disebut dengan buah kersen. Kenapa aku bilang buah singkepur? Karena di daerahku disebutnya begitu. Ini dia buahnya, rasanya itu manis, bentuknya itu kecil. Kalau di daerahku, tanaman buah kersen ini sangat liar. Biasanya bisa dijumpai di mana saja, di pinggir jalan, di rumah-rumah orang juga banyak, di pinggir-pinggir kali juga kadang ada. Pohon buah ini biasanya bisa tumbuh di sembarang tempat. Aku petikin dulu ya buah kersennya. Buah kersen ini buat keponakanku yang sedang sakit. Dia suka banget deh sama buah ini, mungkin karena rasanya itu yang manis. Dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget sama buah ini. Kadang mereka sebut ini adalah buah ceri. Karena di daerahku jarang banget dijumpai buah ceri, jadinya ini dibilang buah ceri-cerian. Wah, lihat, buahnya di sini lumayan besar-besar ya. Kadang walaupun warna hijau, yang penting buahnya itu besar. Itu biasanya sudah manis. Contohnya seperti itu tuh, kelihatan nggak? Nah, ini contohnya, ada di depan kita. Nah, ini dia. Ini yang sudah benar-benar matang. Warnanya warna merah seperti ini, merah mengkilap. Lihat. Kita coba dulu ya. Legit, rasanya tuh manis. Kita beruntung banget punya buah liar seperti ini. Kita petikin lagi ya. Aku suka banget metik-metik, apalagi buah seperti ini. Syukurnya buah ini tidak terlalu tinggi, jadi aku bisa gampang deh metik-metikinnya. Tahu nggak bedanya ini sama buah ceri? Kalau buah ceri itu kadang rasanya tuh agak kecut, kalau ini rata-rata semuanya manis. Buah kersen ini juga memiliki banyak banget manfaat. Di antaranya bagus untuk jantung, dapat mencegah infeksi, dan juga mencegah kanker. Selain itu banyak lagi deh manfaatnya. Oh iya, aku juga pernah nemuin buah-buahan ini dijual di toko online. Kalian bisa beli tuh di toko online. Sebenarnya buah ini masih banyak di atas, cuma aku nggak bisa naik karena di sini batangnya masih kecil-kecil. Padahal buahnya banyak banget yang merah. Ya udah, buat hari ini udah dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Dadah, jangan lupa subscribe.